Hello Drawinger, masih bersama saya di channel saya Drawing Imagine. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar postur tubuh manusia. Oke, langkah pertama kita bikin lingkaran besar untuk kepala dan lingkaran kecil untuk kita jadikan di bahu. Oke, kita lihat gambar berikut ini. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya kita buat outline atau sketch luar dari sebuah gambar. Mari kita lihat gambar berikut ini. Oke, langkah selanjutnya kita gunakan tombol manusia Roy Racer untuk menghapus beberapa bagian sketch ataupun sketch bantu yang sudah kita gambar tadi. Oke, langkah selanjutnya kita buat kontur wajah manusia dengan membentuk sebuah hidung, bibir, dan juga mata pada sketch awal kita sebelumnya. Oke, langkah selanjutnya kita pertebal outline dari sketch awal kita tadi seperti video berikut ini. Oke, berikutnya kita berpindah ke bagian kepala. Di sini kita harus melakukan shading ataupun kontras terhadap gambar yang sudah kita buat tadi. Lakukan seperti di video berikut. Kemudian kita gunakan dusel ataupun paper stamp untuk menghaluskan beberapa bagian yang sudah kita arsir tadi agar arsiran atau shading terlihat lebih halus dan merata. Oke, lakukan shading ataupun arsiran di berbagai bagian tubuh yang sudah kita gambar agar gambar terlihat lebih nyata dan lebih sesuai dengan referensi yang kita buat. Oke, lakukan arsiran beberapa kali pada bagian tertentu agar shading ataupun tingkat kepekatan dalam kita mengarsir terlihat lebih pekat dan lebih nyata.
Oke, sekiranya shading ataupun arsiran kita sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, langkah selanjutnya kita mengarsir bagian-bagian tertentu agar sebuah gambar terlihat mempunyai bayang seperti layaknya gambar 3D. Oke, langkah terakhir kita haluskan shading bagian bayangan menggunakan tisu ataupun menggunakan kuas agar bayang menjadi lebih halus. Dan sekali lagi gunakan tombol mono zero untuk mengkoreksi gambar akhir kita agar terlihat lebih rapi dan terlihat sesuai dengan referensi. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Please like, share, and subscribe. Pantengin terus channel saya. Terima kasih.